Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini kami lagi berada di PLBN Wini Timur Tengah Utara. Ini kami lagi berada di pas di depan pintu gerbang PLBN-nya ini. Anda memasuki kawasan tertib. Oke, kita akan masuk aja. Kita izin dulu di pos penjagaannya nih, pos apa satpamnya. Nah, ini halamannya ini teman. Tempat spot fotonya ada depan. Ini gedungnya, gedung apa? Pemerintahan ini. Kita akan coba masuk ke dalam teman-teman. Nah, di depan sana itu sudah Timor Leste. Nah, yang tadi itu kan gerbang depannya. Kita menuju ke gerbang yang utamanya itu. Gerbang apa? Pokoknya garis batasnya itu kan. Nah, itu di depan. Itu depan itu sudah gerbangnya itu. Tadi saya berangkat ke sini dari Atambua ya, dari kota Atambua, bukan dari Kefamenanu. Dari Atambua itu kurang lebih perjalanan 2 jam. Karena dari Kefamenanu kemungkinan nanti 1,5 jam lebih dekat. Nah, ini area dalamnya teman-teman. Ini tempat spot foto juga Wini Indonesia. Di sini sangat panas. Aduh, panas sekali. Angin juga adanya sedikit aja. Nah, ini dia pintu gerbangnya, pintu utamanya. Kita akan coba masuk sedikit aja, tapi tidak nyampe di dalam sana. Setelah itu sudah Timor Leste punya. Ini sungainya, ini kali ini sudah apa garis batasnya ini, kali jembatan kecil ini. Nah, sudah garis batas. Depan sana sudah pemerintahannya Timor Leste, PLBN nya. Nah, bagus ya teman-teman. Pos lintas batasnya Wini, pos Wini teman-teman. Nah, ini yang mau nyebrang, bukan nyebrang, ini yang dari Timor Leste yang ke Indonesia, sekarang balik ke Timor Leste lagi. Enak di sini teman-teman. Kalau mau jalan-jalan ke sini, ya jangan lupa minta izin di pintu gerbang depan. Minta izin dulu, mau foto atau bikin video gitu. Bagus ya teman-teman, beda kayak dulu tahun berapa itu, lupa. Sudah lama. Ini sekarang bagus.